أفحسبتم أنما هلكناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah yang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala, pada episode kali ini Mulyadi berkesempatan pertama kali dirukyah oleh Ustadz Muhammad Zunaidi. Ilmu kanuragan yang pernah aku undang. Tak lama kemudian pekerja lepas ini sudah menunjukkan perubahan dalam tingkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia mengeluarkan suara-suara asing diikuti tangannya mencengkram. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara Mulyadi ini adalah seorang pendekar jalanan. Jadi dia senang berkelahi, senang bertengkar dengan pihak lain. Ya, dia memang mengembara untuk mempelajari berbagai macam ilmu-ilmu untuk menaklukkan orang lain. Ya, ilmu-ilmu bela diri. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Rukyah, terapi rukyah belum tuntas. Ustadz Zunaidi kembali merukyah Mulyadi. Baru saja dimulai, Mulyadi sudah mengeluarkan jurus-jurus kebanggaannya. Saya tidak menyangka bahwa lelaki 24 tahun ini berbalik arah dan mencoba menyerang Ustadz Zunaidi. Wakur Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Dia sempat reaksi dan berusaha untuk dia menunjukkan amarahnya. Nah, ketika kita tindak lanjuti di season berikutnya, dia sempat ngamuk, secara tidak sadar dia menyerang, membabi buta, dan luar biasa tenaganya sangat besar, tidak sesuai dengan tubuhnya yang kecil, tapi tenaganya begitu besar. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin la ra'aitah la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha. Mendadak Mulyadi naik pitam. Ia meluapkan amarahnya sambil terus menunjuk-nunjuk Ustaz. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul Asma'ul Husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wahuwal Azizul Hakim. Keluar kamu. Ya, saat itu Ustaz Junaidi dan Ustaz Abu Nadia ya sempat dia kewalahan karena memang tenaganya itu begitu kuat dan susah sekali untuk dilumpuhkan. Ditenangkan aja begitu sulit sekali. Saya saat itu yang berada di dekat dia itu pun sempat jaga jarak karena takut saya juga kena hantaman dia. Lambat laun, bukan semakin tenang, justru jin itu semakin kepanasan sehingga tetap membabi buta. Dengan mata dalam keadaan tertutup, Mulyadi berusaha melumpuhkan Ustaz. Ustaz,
syaitan yang ada dalam tubuhnya menimbulkan rasa sombong, rasa angkuh, merasa kuat, merasa hebat, merasa bahwa dia itu bisa menaklukkan dan mengalahkan siapa saja. Inilah syaitan. Ketika syaitan itu dijadikan sebagai pelindung, maka syaitan ini akan mengarahkan orang-orang yang berlindung di bawahnya pada hal-hal yang justru akan menghancurkan dirinya. Tinggalkan hal-hal yang seperti itu, pelindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah lah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Innalladzina kafaru biayatina. Ya, pemirsa, awalnya saya mengira bahwa Mas Mul itu seperti mengeluarkan tarian ya. Namun tiba-tiba saja dia langsung emosi dan mencoba menyerang Ustaz Junaidi secara bertubi-tubi. Ia kembali sulit dikendalikan. Saya mana? Abu Nadia yang saat itu ikut membantu Meruqyah coba menggali informasi. Jin itu pun buka omongan. Jamrong. Macam-macam dia. Pakai dia bantu. Dibantunya. Dibantu di mana? Layangnya dia urusan kuring dia. Padahal pakai asuk aja ke kamu. Dia kunaun musik-musik dia ini. Lain musik, Kang Mul, atas punggung di tempatan Bu Anjir. Nah, Kang Mul udah berikrar, lepas diri dari kalian. Kuring lepas ini ya Allah. Gak bisa, ikrar yang diucapkan Kang Mul akan buat kalian lepas. Ya, ya sekarang lepas semuanya. Lama-lama ia seperti terlena, sebab kesadarannya semakin turun dan terhanyut kekuatan gaib. Inna Allah kana azizan hakim. Allahu Akbar. Sekarang aksinya berubah lagi setelah Ustadz pijit jari jemari tangannya. Mana arek tobat? Ia seperti menunjukkan kesedihan. Kemana naon mana? Oh Islam, kenapa Islam masuk dalam tubuh manusia? Tidak mau membuang kesempatan, Ustadz mendakwahinya. Ya, kalau kamu mau tobat sungguh-sungguh kepada Allah, kamu keluar dari tubuhnya dan jangan masuk ke tubuh siapapun lagi, oke? Okay? Seakan menyadari kesalahannya dan menyesal, air matanya mulai berlinang. Sekarang kamu keluar. Siap-siap lah, pasti ngetet. Kamu udah menangis menunjukkan kamu itu udah memang salah. Saya doakan mudah-mudahan Allah menerima tobat kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يجد الظالمين إلا خسارا. Keluar mulut semuanya. Bismillah, Allahu Akbar. Saudara kita Mulyadi, begitu gangguan jin dalam tubuhnya lepas, dia bingung, saya ada di mana katanya. Ya, jadi dari awal dia mengikuti training ruqyah, dia sempat ngobrol sama saya, rupanya enggak ingat juga, dia tak bingung ada di mana dia. Ya, Ustadz Junaidi, tadi kan saat Mas Mul sadar, dia sama sekali nggak ingat ya bahwa dia memang lagi melakukan proses ruqyah. Nah, itu artinya kenapa itu Pak Ustadz sampai dia tidak ingat? Kondisi orang yang kena gangguan jin, kemudian dia tidak sadar, tidak ingat, itu adalah karena jin itu menguasai jiwanya, menguasai nafsnya, sehingga gerak tubuhnya dan sebagainya itu dipengaruhi oleh jin yang ada dalam tubuhnya. Latihan pencak silat dan ada perjanjian. Perjanjian seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tuh di malam Jumat kayak gitu. Jin yang mengganggu dalam tubuhnya ini memang sengaja diundang. Ya, diundang untuk masuk dalam tubuhnya sebagai penjagaan dan kekuatan. Tetapi sehebat dan sekuat apapun bangsa jin, sesungguhnya tipu dayanya sangat lemah. Maka ketika kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, terus-menerus kita sadarkan dia, ya, gangguan jin dalam tubuhnya ini berhasil terusir dari tubuhnya. Allah Maha Penyembuh. Kini Mulyadi telah kembali ingatannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Pemirsa ruqyah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rupanya lelaki yang tinggal di Kampung Petai, Jasinga Bogor ini pernah berguru di perguruan ilmu kanuragan. Ia memulainya sejak berusia 16 tahun. Setelah itu, dia pun dituntut untuk mempelajari keahlian lainnya. Namun bukan kesaktian yang didapatkan, tetapi gangguan jin yang semakin lama semakin parah. Efeknya pengen marah-marah, nggak konsen lah.
nggak konsen sama orang-orang dan sama tetangga gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. في ستة أيام ثم استوى على الأرش يوسي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sambil mengusap lembut kepala Mulyadi, Ustadz meminta semua khodam-khodam yang masuk melalui perantara perjanjian itu untuk segera keluar. Udah ingat sekarang ada di mana? Ustadz, aku tanya. Alhamdulillah wa syukurillah dilancarkan terapi rukyah ini. Jadi bengkok rame katanya. Mulyadi sekarang sudah lepas dari ikatan jin. Tidak ada lagi energi gaib dalam jiwanya. Belajar bela diri itu sesuatu yang sangat bagus, sangat baik. Tetapi ketika bela diri itu tercampur dengan kesyirikan, bela diri tersebut dicampur dengan kekuatan-kekuatan jin, memasukkan jin ke dalam tubuh, ini adalah kesyirikan dan ini dimurkai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada sahabat Nabi yang kebal, tidak ada sahabat Nabi yang tidak mempan dibacok. Sahabat Nabi ketika berjihad, mereka berdoa, ya Allah syahidkan kami dalam pertempuran. Mereka memohon kepada Allah agar syahid dalam medan pertempuran. Tidak ada sahabat Nabi yang berdoa agar menjadi kebal. Maka jangan pernah lakukan ini lagi. Pemirsa Rukyah, lain lagi dengan gangguan gaib yang dirasakan Devi Permata Asri Jayanto. Anak ketiga dari tiga bersaudara ini mengaku mengalami gangguan gaib sejak masih kecil. Seperti sekarang ini, ketika ia sedang mengikuti rukyah massal yang diselenggarakan di Masjid Islamic Center Mataram, Nusa Tenggara Barat. Devi sudah tak mampu lagi mengontrol diri. Dengan penceramahan, rasanya semakin pusing. Itu tidak bisa mengendalikan sama sekali. Pemirsa Rukyah, mahasiswi semester awal ini kembali meronta-ronta saat disemprotkan air rukyah oleh Ustadz Jaminuddin. Kedua jari tangannya pun ikut disemprotkan air rukyah. Sebab sejak awal reaksi tangannya selalu saja menggenggam. Bibirnya mulai mengeluarkan suara, namun sayang kami tak paham dengan apa yang dia sampaikan. Asriati selaku ibunya terus setia berada di sisi Devi, sambil sesekali membimbing anak kesayangannya ini menyebut istighfar. Waktu SMP, terus pada kesurupan masal, sudah selesai terus pulang-pulang itu, tunggu pulang berempat ya. Tiba-tiba teman salah satunya itu kesurupan di pas pulang tuh bawa ke kayak sejenis kayak ini beruga. Terus saya tuh udah selesai kayak ini, saya mau pulang itu ngerasain aneh. Mama kok ada kayak ngikutin besar hitam, terus tiba-tiba langsung kesurupan dah sadar tapi nggak bisa ngendaliin diri gitu. Terus mulai dari situ berlanjut. Sampai di rumah dia nggak bisa apa-apa gitu karena katanya Mama kayak ada yang ngikuti kita nih besar, dia bilang gitu. Siapa? Dia bilang gitu. Ada dah, kita enggak tahu, dia itu dia hitam kayaknya tinggi besar, dia bilang gitu. Nah, kalau gitu anu aja kamu baca ayat kursi sama apa namanya kulhu sama kul a'udzubi falak sama kul a'udzubi rabbinnas, insyaallah kamu akan terhindar, dilindungi sama Allah, tak gitu kan dia. Hanya dibacalah itu, tapi tetap enggak bisa hilang makhluk ini, enggak bisa pergi gitu kan. Pemirsa Rukyah, Ustadz Muhammad Zunaidi memutuskan untuk merukyah kembali Devi di kediamannya yang terletak di daerah Rembige, Mataram.
Perempuan yang pertama kali dirasuki makhluk gaib pada tahun 2010 ini mengungkapkan jin bisa berhasil masuk ke badannya kapan saja. Sehari-hari, cemilannya pun tak lazim. Ia justru menyukai lidi yang sengaja ia potong menjadi beberapa bagian. Puncaknya ialah setelah Devi mempelajari ilmu bela diri, mengamalkan mantra-mantra yang telah diajarkan sang guru, serta memakan ati ayam hitam. Kalau kita bisa emosi kita mukul kayak gitu tuh, yang kita pukul tuh bisa nggak kena sama sekali. Tuh kalau kita diserang, kita duduk begini atau kita berdiri, kita tahan begini, kita emosi, kita konsentrasi, kita dipukul juga kita nggak kena. Terus saya kalau ada kegiatan, pernah juga disuruh makan kayak kaca-kaca itu, kayak bling, ya bling. Anggap seperti keripik, dia bilang gitu. Ketika terapi rukyah dimulai, Devi memilih memejamkan kedua matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Selama terapi rukyah berlangsung, Devi merasa punggungnya panas dan berubah kaku. Ulaika humul muflihun. Semua syaitan yang mungkin masih ada dalam. Ustaz kemudian mendakwahi jin yang masih berada di dalam raga Devi. Wahai bangsa jin, saya peringatkan kepada kalian, keberadaan kalian dalam tubuh manusia adalah penjajahan. Allah menciptakan kalian untuk ibadah, bukan untuk tinggal dalam tubuh manusia. Lebih baik kalian pergi, tinggalkan jasad ini untuk selama-lamanya. Gangguan jin yang mengganggu saudari Devi ini macam-macam memang, sehingga membuat dia mengeluarkan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang beraneka ragam. Ada bahasa Cina, bahasa Jepang, segala macam dia keluar. Padahal aslinya dia sendiri nggak bisa bahasa itu. Dari diagnosa yang kita lakukan, jin yang mengganggu dirinya itu yang pertama jenisnya nasab. Ya, karena orang tuanya memang menyukai ilmu-ilmu klinik, kemudian memiliki banyak jimat, pusaka-pusaka, ya. Ini yang membuat jin itu menguasai saudari Devi dan dia nggak bisa mengontrol dirinya. Pemirsa Rukyah, Ustadz meminta Devi mengumpulkan semua benda-benda miliknya yang selama ini sudah dikeramatkan. Ini adalah beberapa amalan yang diamalkan oleh Devi, ya, untuk bela diri. Ya, untuk bela diri, ini mengundang ruh-ruh para aulia dan beberapa nama-nama yang disebutkan di sini untuk membantunya memberikan satu kekuatan atau energi tertentu. Ya. Ini ada tingkatan-tingkatan jurusnya sampai 10 kita akan bakar, dan ini juga ada dari milik ibunya Mbak Devi. Ya. Kepala gundul tapi ada jambulnya di atas. Kita akan pesanakan ya. Yang kalau amalan itu dikasih dari kakak tingkat, terus kalau yang itu tuh dari papa, mama yang simpan. Buat diamalin-amalin gitu, so, kalau latihan itu harus diamalin, gak boleh ada orang lain yang lihat. Selama proses pembakaran benda-benda itu, Devi sama sekali tidak bereaksi. Selain itu, dia juga mendapatkan warisan benda-benda dari bapaknya. Ya, ketika kita musnahkan, kita bakar, alhamdulillah sudah tidak memiliki pengaruh apa-apa lagi kepada saudari Devi. Tapi memang kita lihat suasananya berbeda ketika kita bakar benda-benda tersebut. Angin datang sangat kencang, wallahualam apakah itu pengaruh dari terlepasnya jin-jin tersebut atau karena memang fenomena alam, kita tidak tahu ya. Di awal kita merukyah, dia seperti sudah mau keluar, sudah berada di ujung tenggorokan, tapi seperti terhambat.
Di awal kita tanya apakah masih ada jimat, dia mengatakan tidak ada. Ya, tapi ketika kita minta untuk diingat-ingat kembali, ternyata masih ada. Jadi ketika jin udah mau keluar tapi seperti terhambat, itu ada indikasi bahwa dia terikat dengan suatu benda yang dimiliki oleh orang tersebut. Dan alhamdulillah semua gangguan itu lepas dari dirinya. Pemirsa Rukyah, selanjutnya Ustadz membuat air Rukyah yang dikhususkan untuk diminum Devi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waradhdallin. Proses rukyah terus berjalan. Devi kembali bereaksi. Paling parah. Kali ini gangguan gaib berpusat di kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ukhruj ya Allah, alana qabla antillah. Ukhruj ya Allah, alana qabla antillah. Bismillah. Allahu akbar. Baru beberapa tegukan, jin dalam raga Devi sudah berbuat ulah kembali. Ia merasa tidak nyaman sehingga membuat Devi mengeluarkan isi perutnya. Dia juga pernah belajar ilmu bela diri yang menggunakan isian-isian diisikan melalui minuman. Ini yang menyebabkan ketika kita berikan minum air rukyah, ya berkali-kali keluar, tapi karena dia setiap kali latihan selalu diisi, maka menyebar mungkin di seluruh tubuhnya pengaruh-pengaruh mantra sesat tersebut, ya sehingga butuh proses. Sejenis kayak ada yang ganjel segini tuh, panas di sini tapi nggak bisa keluar sama sekali, diem aja di sini, kayak ya harus dikeluarin kayak gimana gitu, bingung juga. Iya, ketahan di leher, panas sekali, semakin disuruh minum air itu semakin panas bereaksi di tubuhnya itu. Nah, mulailah dia muntah-muntah kejang-kejang kayak yang kemarin kita saksikan itu. Nah, seperti itu dia kemungkinan, karena dia ada pada wadari dari kecil lah dia itu diberikan minum-minuman. Ini istighfar aja, jangan diturutin. Alhamdulillah, istighfar. Setelah melewati waktu yang cukup panjang, kesadaran Devi telah pulih. Kalau tradisi kesyirikan terus dilakukan, ya, terus kemudian amalan-amalan sunnah yang diajarkan Rasulullah tidak dilakukan, maka sangat mungkin kalau kemudian jenazah itu akan datang kembali. Tapi kalau dia telah melakukan ikrar pemutus, bukan hanya secara lisan, tetapi seluruh anggota tubuhnya merealisasikan ikrar tersebut dengan cara tidak melanjutkan tradisi-tradisi syirik yang dilakukan orang tuanya, ya, dan tidak melakukan ritual-ritual pengundang jin yang dilakukan oleh orang tuanya, maka insya Allah tidak akan datang kembali.